Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan The Graviolas Empire Channel. Pada pagi ni kita nak buat sedikit pengongsian lah, macam mana kita nak kontrol untuk serangan whitefly, lalat putih. Okey, sebelum tu saya mohon bantu rakan-rakan untuk bantu saya kembangkan channel saya lagi dengan menekan butang subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikutilah segala aktiviti-aktiviti ataupun info-info menarik berkenaan khususnya tanaman durian Belanda dan hal-hal berkaitan pertanian. So saya harap rakan-rakan berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey. Pagi ni kita nak share lah macam mana apa yang saya gunakan bancuan untuk serangan serangga whitefly. First kita guna Anthracol 70 WP, keluaran bayar. Okey, yang ni perawat aktif dia Propynap. Yang kedua kita pakai Fusilia 183SL ni. Ini adalah untuk kutu daun, lompat daun dan lalat putih lah. Bahan aktif dia Imidacloprid. Okey. Seterusnya kita pakai ni folia daripada double booster, folia organik dan gam perkat lah. Sebab sekarang ada hujan, jadi kita pakai ni lah untuk bagi racun kulat, racun serangga yang kita sembur ke daun, dia boleh bertahan lah. Kalau tidak, kalau kita tak pakai gam perkat ni, lepas meracun tiba-tiba hujan lebat, habis lah, turun semua racun dekat daun, jadi tak berkesan lah bila kita racun serangga ataupun kulat. Ok, jom kita bancuh. Okay, first kita ambil Anthracol ni, kita ambil dalam tengah sudu. Ok, dan kita ambil Fusilia ni 183SL ni, ni untuk lalat putih lah. Bahan perawat aktif dia Imidacloprid, lebih kurang 10 ml lah. Ok, dan kita pakai gam perkat. Okey, sikit ni. Kemudian kita pakai folia lah, folia organik double booster. Ini lebih kurang sama juga, 10 ml. Okey, alright. Ini kita kacau lah. Okey, jom kita start meracun serangga. Ini untuk kawalan whitefly, lalat putih. Okey rakan-rakan, jom kita tengok macam mana serangan whitefly. Ini antara contoh serangan whitefly. Kalau rakan-rakan tengok yang penerbangan tu lah. Putih ni, ini whitefly lah. Kalau kita tengok, kalau kita usik daun ni, memang berterbangan lah whitefly. Ni dia akan, whitefly ni dia akan attack step hujung pucuk lah. Pucuk akan jadi keriting, mula-mulaan dia akan jadi bergulung lah. Jadi pucuk tu akan terbantut lah pertumbuhan ni. Jadi macam ni, jadi kecil dan dia akan jadi bergulung lah. Macam ni, ni dah kena serangan whitefly ni. Kan tengok dia jadi, dia daun dia, pucuk dia, dia berkembang tak sempurna lah.
jadi keriting. Ini bisa mau kita tengok. Nah, ini dah kena serangan. Ini akan jadi keriting daun. Ini serangan whitefly ya. Rakan-rakan tengok semua di setiap setiap ujung pucuk bawah daun dia ada ni lah, whitefly. Memang banyak lah serangan. Pucuk semua habis lah jadi keriting. Dia akan jadi macam tu. Pucuk akan jadi keriting lah. Kita usik daun lah. Memang banyak terbangan lah whitefly. Dia halus je. Rakan-rakan dia nampak tu bawah daun tu memang dia tu. Rakan-rakan tengok whitefly memang banyak. Kalau tak kontrol dia cepat membiak, jadi memang habislah semua pucuk, akan jadi keriting. Kalau kawasan ni serangan kulat lah, hawa daun. Mungkin kawasan ni terlalu lembap, jadi dia mudah kena serangan hawa daun. Nanti body pokok, anak pokok dah lemah, jadi mudahlah kena serangan serangga. Kena tengok penuh whitefly bawah daun. Selalu dia duduk bawah daun lah. Dia akan hisap cairan pucuk-pucuk muda. Kalau kita tak kontrol, memang habis semua pucuk, akan jadi keriting. Ini dah jadi keriting. Ini dah kena teruk lah serangan. Okey, jom kita start meracun lah serangga dan kulat. Okay, kita sembur lah. Tuhan anak pokok, sembur. Memang kuatlah serangan whitefly. Whitefly ni dia cepat membiak. Jadi kita kena ambil langkah kawalan awal lah, belum dia lagi membiak. Okay. Kawasan sini belum kena lagi lah. So kemungkinan bila kita tak kontrol, dia akan pindahlah ke sini buat. Dari sini pun dah ada whitefly. So kita kena cepatlah kontrol. Kalau tidak, memang pucuk yang baru tumbuh memang habis semua jadi keriting. Memang akan bantukan pertumbuhan lah. Ni yang
antara kulat hawa daun lah. Untuk racun kulat hawa daun yang terbaik adalah setakat ni saya tengok monserin lah untuk merawat. Kalau saya pakai antrakol tu lebih kepada mencegah lah. Monserin ni lebih kepada merawat bila anak pokok ataupun pokok yang kita dah tanam dah terkena penyakit hawa daun lah. Okey rakan-rakan, saya rasa sampai situ saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.